Kepada mempelai supaya saling mendapat dan mendapatkan anak-anaknya. Dalam karunia Tuhan yang tersedia bagi saya, Tuhan telah mempertemukan kita, dan karena itu saya telah memutuskan untuk mengambil engkau menjadi istri saya. Saya berjanji bahwa saya akan selalu setia menjaga keutuhan pernikahan kita dalam suka maupun duka, serta mencintai dan menghormati engkau seumur hidupmu sampai Tuhan datang memisahkan kita. Saya Anaci adanya berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat. Saya mengaku bahwa engkau Bapak Saul adalah karunia Tuhan yang terindah bagi saya. Tuhan mempertemukan kita, dan karena itu saya telah memutuskan untuk mengambil engkau sebagai suami saya. Saya berjanji bahwa saya akan selalu setia menjaga keutuhan pernikahan kita di dalam suka maupun duka, serta mencintai dan menghormati engkau seumur hidupku sampai Tuhan memisahkan kita. Merupakan lambang kesetiaan dan cinta tanpa batas. Karena itu kenakanlah cincin ini kepada pasanganmu. Jadilah pasangan yang junjung tinggi kesetiaan dan cinta dalam rumah tangga. Cincin nikah ini merupakan lambang. Kekasihku Anace Adelia Albeti, saya mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda.
Saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Berdasarkan saksi Yesus Kristus yang mengikuti yang telah jemaat, saya meneguhkan nikah saudara sekali dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nikah yang telah diputuskan di hadapan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Karena itu berlututlah sekarang untuk menerima berkat Tuhan yang akan memimpin kamu dalam perjalanan hidup. Silakan. Jemaat silakan langsung. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita Bapa Surgawi, di hadiranmu bertemu lutut dua orang hamba-Mu. Mereka menginjak janji di hadapan-Mu. Bimbinglah mereka karena nama-Mu dan tumpahkanlah tangan berkat-Mu ke atas mereka ini. Tuhan memberkati kamu dan memelihara kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan beri kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri kamu damai sejahtera. Amin. Lepas lelah,
Tuhan dengan begitu lenyap. Tapi Papa Mama sama sekali tidak menikmati hidupnya yang begitu. Kalaupun ia, itu hanya terjadi sebentar. Mereka mau untuk melihat kebelakang semua yang disiapkan cukup atau tidak. Selalu dan senantiasa mendoakan kami. Terima kasih. Perlu tekan kami memberi ciuman yang paling manis sebagai tanda terima kasih. Hanya itu yang bisa kalian buat kepada kedua orang tidak lagi. Mereka tidak perlu berkumpul anak-anak muri kepada mereka sekalian. Yang mereka kami belum bisa membalas semua jadi lama kasih sayang yang Papa memberikan. Atas pertolongan yang sudah kami lakukan, membantu, menolong, dan menunjukkan rumah tangga kami. Terima kasih, kami tidak bisa membalas. Dan akan membalas kehancuran pencipta kita. Pada saat ini kami datang dan memohon
minta ampun selagi kami berjalan tidak berkenan kepada-Mu. Pada saat ini, di tempat ini, kami sudah akan terlepas, berjalan sendiri, berjalan menjalankan rumah tangga kami. Biarlah kami memohon Tuhan campur tangan atas rumah tangga kami, dan biarlah Tuhan yang akan membalas kesepaian kakak orang tua kami di saat ini. Terima kasih. Melalui kami, tolonglah agar
hingga menemukan